alone. Newfound wanderings, smiles come upon tight strings to rain clouds, carving room for love forgone. Disappear below. Sun and gravity, less than what we know. Time was waiting for us to find ourselves and lose control. Never want to let this go. Satu keluarga, kan? Apa maksudnya satu keluarga? Bagaimana memilih identiti keluarga itu? Bagaimana? Kalau kamu dua jadi kamu boleh cakap keluarga? Tidak kan? Kalau kamu dua jadi bilang pasangan, suami, istri. Jadi kalau mau kena sebut keluarga, macam mana? Apa yang keluarga? Anak kan? Ya. Pada percaya inilah kan, selain daripada yang lain-lain itu, tujuan utama kamu berkahwin karena kamu mau ada keluarga kamu sendiri. Betul tidak? Ya? Dengan harapan agar Tuhan mengurniakan kepada kamu zuriat ataupun anak. Kemarin gereja Katolik, tidak tahu kalau kamu ada pergi sembahyang atau tidak, pada tidak tahu.
Kemarin gereja Katolik merayakan satu pesta, dan pesta itu dinamakan Keluarga Kudus. Dan begitu banyak tidak datang. Ada atau tidak? Ada. Online pun tidak ada. Satu permulaan yang tidak tahu mau cakap. Yang baikkah, yang tidak baikkah, tidak tahu. Hah? Kamu sendiri saya yang tahu lah. Hah? Kenapa mereka dipanggil Keluarga Kudus? Pertama-tama kita perlu tahu siapa ahli-ahli dalam Keluarga Kudus itu. Yusuf, Maria, dan siapa? Pada tanya kebutuhan, siapa? Siapa? Ini pun tidak tahu bayar vertikal. Yusuf, Maria, dan Yesus. Ini Keluarga Kudus. Hah? Keluarga Kudus. Kenapa mereka dipanggil Keluarga Kudus? Satu saja, oleh karena mereka menurut hukum Taurat. Dalam arti kata yang lain, mereka memenuhi setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuhan berkatakan kepada mereka, Yusuf, Maria, dan Yesus, jangan lupa hari Minggu pergi sembahyang. Mereka akan jawab, yes Lord, we will go. Mereka patuh untuk perintah. Itu pembacaan yang kemarin. Semua ada cakap begini. Mereka mematuhi segala hukum Taurat. Ini bukan kamu sih ya, keluarga yang ada di sini. Yang ada suami istri, bapak ataupun mama dan anak-anak. Keluarga Kudus. Jawab pada percaya. Setiap kamu yang mau mendirikan rumah tangga, mempunyai keluarga, kamu perlu ada model. Bukan model ini ya. Model itu contoh keluarga yang kamu mau ikut. Selalunya kalau pada temu duga dia bilang sangat, keluarga bapak saya sangat bagus. Saya bilang kenapa kamu contohi keluarga bapak kau? Bapak dia sama mama dia lah. Dia kasih cerita dan apa bilang pada dia ada kekudusan. Pasangan ibu bapak, apa bapak dan mamanya ada kekudusan. Dan dia bukan suami itu. Anak ini melihat itu, dia katakan, saya ada contoh kehidupan pasangan bapak dan mama saya. Dia bilang pada setuju dengan apa yang kita lakukan. Paham? Jeremy dan Susan. Namun model Keluarga Kudus adalah Yesus, Yusuf, dan Maria. Ini model keluarga. Mereka tidak mempunyai kedudukan. Mereka bukan YB. Tapi mereka memenuhi perintah Allah. Ini saja yang mereka lakukan. Dalam sebutan Mazmur tadi apa dia bilang itu? Berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintah Allah. Jadi Jeremy dan Susana, berbahagialah Anda jika Anda mematuhi segala perintah Allah. Perintah Allah bukan susah. Sangat senang. Sangat senang. Tapi dia perlu, apa orang bilang, bertentangan dengan keegoan, kesombongan yang ada pada diri setiap kita. Kita perlu lawan ini. Sangat senang, tapi penghalangnya keegoan, kesombongan kita. Ini yang kita perlu lawan. Kalau tidak, perintah Tuhan itu hanya menjadi perintah yang kita cakap-cakap saja, tapi tidak dilaksanakan. Maka sekali lagi pada ulang. Seperti Yusuf juga, dia katakan seorang yang rendah hati dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu yang pertama dalam diri dia. Dia mengutamakan Tuhan. Apatah lagi Maria, apatah lagi Yesus. Apabila dia merelakan merelakan dilahirkan oleh ibunya untuk semata-mata memenuhi rencana bapak dia, itu penyelamatan bagi manusia. Kita teruskan upacara kita. Saudara-saudari Jeremy dan Susana,
Kamu telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pegawai gereja yang disaksikan juga oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kamu agar kamu sanggup saling mencintai dengan setia dan menerima tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kamu menyatakan maksud dan isi hati kamu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jeremy dan Susana, tengok pada sini, tengok mata pada, tengok mata pada. Mahukah kamu merasmikan perkawinan ini sebebas-bebas kamu dan menurut keinginanmu sendiri? Saya mahu. Saya mahu. Mahukah kamu mengasihi dan menghormati di antara satu sama lain sebagai suami istri sepanjang hidup kamu? Saya mahu. Saya mahu. Mahukah kamu menjadi ibu bapak yang baik bagi anak-anak yang diberi oleh Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang-orang Kristen yang setia? Saya mahu. Saya mahu. Maka tibalah saatnya untuk merasmikan perkawinan kamu. Saya persilakan kamu berjabatan tangan sambil bertentangan mata dan mengucapkan perjanjian kawin satu persatu. Saya, Jeremy Joel Ebenet, memilih engkau, Didi Susana Didi Yanidino, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu, baik pada masa suka dan duka maupun di waktu sihat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Tarik nafas. Saya, Susana Didiani Dino, memilih engkau, Jeremy Joel Bernard, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu, baik pada masa suka dan duka, maupun di waktu sihat dan sakit, dan saya mahu mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Susana Didiani Dino, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jeremy Joel Bernard, terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.